Di video kali ini saya bakalan mereview satu unit Suzuki S-Kudo tahun 94 dan mobil ini bakalan saya buka harga di 59 juta nego tentunya, masih bisa ditawar. Dengan harga segitu kalian sudah dapat S-Kudo yang tentunya kastanya masih di atas dari Suzuki Sidekick ya. Dengan harga 59 juta masih bisa ditawar. Mobilnya sudah cakep karena sudah pakai velg Cenglong, jadi ini mobil sudah kelihatan semok karena memang dari ban standarnya ini lebih keluar sedikit ya untuk velg Cenglong seperti ini. Terus untuk kategori bodinya ini masih mulus juga, kategori bodinya ini masih banyak originalnya, jadi ini ori speed ya. Sudah saya pastikan mobil ini bebas dempul. Ini cat-cat dari cat dasarnya udah pada hampir kelihatan juga, karena saking seringnya mobil ini dirawat, dibersih-bersihkan, jadi bagian nat-natnya ini ada yang sedikit sudah berkurang catnya. Tapi overall dari mobil ini kelihatan malahan kayak original dan bebas dempul mobilnya ya. Pokoknya kalau mobil tua sering dirawat ya nanti mobilnya tetap kilau. Overall dari bodi, dari depan sampai belakang ini ori speed. Tapi sudah saya pastikan mobilnya bebas dempul dan tidak bekas insiden, tidak bekas tabrak ya. Cakep nih velgnya, bannya juga tebel-tebel. Di sini untuk karet-karet bodi semuanya juga utuh. Pokoknya mobilnya masih mulus lah hitungannya. Untuk kategori mobil tahun 90-an ini masih cakep. Kategorinya bagus ya. Mobilnya, speednya ada di bumper nih. Bumper kan wajar ya, pernah dicat ulang tuh wajar kalau untuk bumper. Nah untuk interiornya, masih original juga. Ini masih aslinya, setirnya juga masih aslinya. Kalau untuk door trim ini sudah diganti karena memang S-Kudo tuh bahannya jelek ya. Jadi ini sudah dirapikan, biasanya di sini sobek-sobek tuh S-Kudo. Kalau yang pernah pakai S-Kudo pasti sudah tahu ya. Nah ini untuk interiornya masih original. Jok tengahnya, yang saya suka sama S-Kudo itu space bagasinya luas banget. Oke, sekarang kita coba hidupin mesin. Oke, sudah hidup. Di sini saya pengen nyobain untuk kedinginan dari AC-nya ya. Ini saya sudah bawa alat pengetes suhu. Di pengatur suhu ya. Kita masukkan aja. Di sini untuk pengatur suhunya berada di 30 derajat Celcius. Bisa kalian lihat 30 derajat Celcius. Ini belum saya nyalakan AC-nya. Nah, sekarang saya bakalan nyalain AC-nya nih. Kelihatan ya, ini dari 30 derajat Celcius dan ini masih turun terus ya. Jadi untuk ngetes suhu dari AC-nya ini saya pakai ini. Dari 30 sekarang sudah ke 20. Biasanya sih nanti kalau udah agak lama nanti biasanya di 15 derajat Celcius. Nah itu AC nya termasuk masih di kategori dingin ya, tapi kan ini butuh waktu nih untuk sampai ke 15. Nanti paling ya sekitar 2 menitan lah, nanti udah di 15 itu pasti. Oke, jadi yang pasti ini sudah AC nya kalau menurut saya ini masih dingin di bawah 30 derajat. Kalau suhu di luar kan 30-an derajat ya, 30-an derajat, tapi ini di dalam mobil sudah di 20 ke bawah, jadi masih dingin. Terus
Plafon-plafon di sini juga masih rapi, pokoknya mobilnya masih nyaman lah karena joknya masih original. Oke, turun terus ya. Ini sekarang udah di bawah 20 nih. Udah di bawah 20 dikit. Sekarang kita coba audionya ya. Ini radio ya. Ini bisa support untuk aux-in dan juga bisa USB juga. Yang pasti ini audio nyala. Audio nyala. Jam juga sebenarnya masih nyala ini, cuman nggak kelihatan ya. Jamnya masih nyala. Kalau koreknya nggak tahu nih koreknya ya. Oke, ini AC-nya udah di bawah 20 derajat, jadi masih kategorinya masih dingin. Oke, kita matiin. Kita coba buka kap mesin. Kalau mesinnya halus, ini mobil. Kang, bukain kap mesin lagi, Kang. Nah, ini dia untuk tampilan dari mesin Escudo tahun 94. Ini tidak bekas tabrak di sini, kenok-kenokannya masih ada semua nih. Tuh. Tidak bekas tabrak mobilnya. Cakep kan? Tuh. Masih bersih dan kering. Jadi mobil ini cukup terawat. Radiatornya juga masih ori ini. Belum pernah diganti, power steering, power window, komplit lah. Yang pasti mobil tidak bekas insiden, tidak bekas tabrak, bebas dempul, aman nih mobil. Oke, tutup lagi Kang. Yes, sir. Jadi kalau walaupun pakai mobil tua, asalkan dirawat itu insya Allah aman-aman aja untuk luar kota, luar pulau pun sebenarnya juga aman sih. Yang pasti kalau pengen ke luar kota jarak jauh, di atas 500 km gitu ya, siapin perbekalan lah. Minimal kunci roda, terus cek pengapian, cek bahan bakar, kelancaran bahan bakar itu perlu ya, misalkan untuk keluar kota. Tapi insya Allah mobil ini siap untuk keluar kota, kita juga melayani pengiriman sampai luar kota juga. Mobilnya tampan sekali, Escudo tahun 94, dan kalian bisa beli dengan 59 juta, masih bisa ditawar. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Kalau buat yang minat nanti langsung aja hubungi nomor yang tertera di judul atau di deskripsi ya. Nanti langsung aja. Karena mobil ini cukup murah nih kategorinya dengan kondisi seperti ini ya. Di 50-an juta.